Rahimun qala musalli wa rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa amma burhan ujubi sidqihim, dan ada pun dalil wajib jujurnya mereka, benernya mereka alaihi wassalatu wassalam. Wali annahum, maka karena bahwasanya mereka lam yasdukul, bahwasanya mereka jika mereka enggak benar, enggak jujur, la lazima kazibu fi khabarihi ta'ala, la lazima al-kizbu kazibu, boleh dua, mestinya lazimlah dusta pada khabarnya Allah ta'ala. Litasdikihi ta'ala lahum bin mu'ajizati nazilati manzilata kaulihi sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Karena membenarkannya Allah ta'ala bagi mereka dengan mukjizat yang turun, ya, di tempat perkataannya sadaqa abdi, benarlah hambaku pada setiap apa yang ia sampaikan dariku. Haza ini huwa dalilu, yaitulah dalil ala sidqir rusuli alaihi salatu wassalam, atas benarnya rusul alaihi salatu wassalam, fi da'wa'um, pada dakwa mereka, ar-risalat, akan kerisalannya, wa fima yuballighunahu, dan pada apa yang mereka sampaikan akan dia ba'da zalika, setelah itu ila al-khalqi, kepada makhluk. Wa hasilu hadzal burhani, kesimpulan ini dalil, annal mu'jizati, bahwasanya mu'jizat allati khalaqahullahu ta'ala ala aydi rusuli, bahwasanya mu'jizat-mu'jizat yang telah diciptakan oleh Allah ta'ala di atas tangan-tangan para rasul, wahya amrun khariqun lil adati makrunun bita'adi ma'a adamil mu'aradati, dia adalah perkara yang merobek bagi adam. Perkara yang merobek bagi adatnya. Merobek ini maksudnya apa? Di luar daripada kebiasaan. Ini kalau ada orang berbuat sesuatu di luar kebiasaan, hal yang baik, itu ya, alamat min alamatil wali. Ada orang berbuat yang dimana enggak bisa yang lain-lain, kecuali yang bisa yang lain-lain belum tentu. Jalan di atas air, orang non muslim bisa enggak? Bisa. Terbang di udara, non muslim bisa enggak? Bisa. Itu mah jangan serta merta kamu katakan tualinya. Ditembak enggak mempan, non muslim bisa enggak? Dipotong lehernya, nyambung lagi, non muslim bisa enggak? Bisa. Debus, ya, potong lehernya, nyambung lagi. Ya, kalau yang kayak gitu, ya, jangan cepat-cepat percaya ya. Itu boleh jadi ya, dia bersekutu sama setan. Ya. Itu yang mana aja bisa. Tapi hal-hal yang baik, ya, yang luar biasa, yang enggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, itu bisa tanda di antara tanda-tanda kewaliannya seseorang. Makrunun bita'adi, yang disertakan dengan ya tang-tangan, ma'a adamil mu'aradati, serta tidak ada yang menentang. Ya. Jadi siapa yang mau ya, yang bisa ngalahin, itu namanya tahaddi. Kemudian orang enggak bisa menentangnya. Nah, itu namanya mu'aradah. Ya, orang enggak bisa. Siapa yang bisa bikin Al-Qur'an walaupun satu huruf, satu kalimat, silakan. Fa'tu bisuratin. Datangkan dengan satu surah. Nggak ada yang bisa. Atau satu ayat, nggak ada yang bisa. Nah, itu namanya nantang. Kemudian
Orang nentang nggak bisa. Ada yang nentang tapi nggak, ya nggak bisa. Tatanazzalu min maulana jalla wa azza manzilata qawli ta'ala, bertempat ia daripada Tuhan kami jalla wa azza di tempat firman Allah ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, benarlah hambaku pada setiap apa yang disampaikan dariku. Falau jazal kazibu fi akhir rusuli la jazal kazibu, boleh kazibu boleh kizbu fi akhir maulana jalla wa azza, jikalau boleh dusta pada hak para rasul, ini saya bolehlah, ini saya boleh dusta itu pada hak Tuhan kita jalla wa azza. Kenapa? Li anna tasdiqal kadzibi kadzibun, karena bahwa membenarkan orang yang dusta adalah dusta. Kita benerin, kita belain orang yang dusta, itu kita termasuk dusta. Wal kadzibu atau wal kizbu Allah Ta'ala mu'alun, bohong atas Allah Ta'ala, dusta atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kenapa? Li annahu ziyadatun wa naqsun, karena itu namanya nambahin dan ngurangin. Wa ta'ala Allahu 'ala naqais, ya Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Wa qawlu, dan perkataan fi haddil mu'jizati, fi haddil mu'jizati, ya had mu'jizat, fi haddil mu'jizati amrun, pada batasan, pada ta'rif mu'jizat, dia adalah perkara ya tanawal fi'la, ya yang melakukan akan satu perbuatan, karena bi ilma'i masalan min ba'il asabi'i, seperti tumbuh air, tumbuh timbul air umpamanya dari jari jemari, ya, timbul air dari jari jemari. Nabi pernah masukin, Nabi pernah mengalir air dari sini selesai, tapi Nabi masukin dulu ke dalam air lalu dia keluar jadi banyak, enggak serta-merta ngocor begitu, ayo, bukan begitu. Nabi masukin dulu ke dalam air, baru keluar. Ini menjadi pelajaran yang tibar buat kita. Ibroh. Segala sesuatu ada prosesnya. Kalau mau pinter, proses apa? Belajar biar benar. Ya. Walaupun kamu anak kiai, anak ustadz, anak habib, kalau nggak belajar nggak bisa. Mesti belajar, kurus-kurus badan dulu gitu ya, susah payah begadang capek lelah lesu, gara-gara belajar baru dapat. Enggak datang-datang eng-eng-eng jadi kayak enggak bisa, harus belajar dulu, capek dulu baru bisa, nangis dulu ya, keluar air mata dulu, rantaran capek, sabar. Enggak bisa langsung kamu jadi kiai, enggak bisa. Bikin pesantren, ya, langsung cuk teng, enggak. Dihina orang dulu. Belum jadi pesantren kalau belum dihina. Dihina, dicela, direndahkan. Kata Habib Assegaf, dihina dulu baru jadi pesantren katanya. Masya Allah. Iya, jadi nggak langsung jek-jek bisa. Nah sama nih ya, itu pelajaran, dibenamkan dulu di dalam air baru dia mengalir. Wa adamal fi'li, ya, ka'adami ihraqin nari masalan di Ibrahim alaihissalam, seperti tidak berbuat, ya. Kalau tadi melakukan perbuatan, ya, mencakup perbuatan, melakukan perbuatan, ya,
Ini tidak berbuat seperti tidak membakar api umpamanya bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim dibakar enggak mempan. Allah enggak izinin untuk kebakar. Waktu riza bil khariqi min al-mu'tadi, dan dikecualikan, ya, dikecualikan dengan kharik yang kharik dengan yang merobek, ya, daripada yang biasa. Fa'inahu, maka sungguhnya yang menjadi kebiasaan itu, ya. Yastawi fi shadiqu wal kadzibu, sama padanya benar dan dusta. Wa min al-mu'tadi, dan diantara yang biasa adalah as-sihru, sihir. Sihir ini biasa, bisa dipelajarin. Wanaku dan sumpamanya. Ya, sihir ini bisa dipelajarin, dia biasa. Apa? Iya, biasa itu, biasa. Kalau adatnya, biasa. Kalau dipelajarin, bisa. Kamu belajar, karena ada pesantren belajar gituan ya, ada. Belajar, jangan ya. Ngaji aja, belajar ngaji aja, ngamalin ilmu, jangan gitu-gitu aja. Biarin mereka, kita jangan. Dicela juga jangan, biarin mereka, kita jangan. Kita belajar ngaji aja, belajar ilmu kiai aja gitu ya. Lalu amalkan ilmu. Amalkan ilmu, ntar dikasih sama Allah. Khariqul adat. Dikasih khaliqul adat. Ya. Kemarin kamu itu yang kemarin kamu habis kamu sembahyang di sono ya gitu. Ada orang begitu. Kamu sembahyang di sono. Jadi itu orang rame tahu kalau dibilang itu kiai sembahyangnya biasa di sono. Padahal kiai itu enggak pernah sembahyang di sono. Nah, itu Allah kasih kelebihan. Orang-orang pada ngelihat kalau itu kiai udah biasa sembahyang, dibilang udah biasa dia masuk sono, gua ngelihat terus sih katanya. Nah, itu kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Itu ada orang kayak begitu. Jadi kita belajar ilmu agama, lalu kita amalkan. Nah itu yang enggak semua orang bisa. Nah, di antara tanda-tanda kewaliannya seseorang adalah dia mempunyai ilmu, lalu dia amalkan ilmunya. Dia jauhin maksiat, dilaksanakan perintah Allah. Di antara tanda-tanda wali. Dari masa kecil udah benar. Oh, sunat-sunatnya dikerjain, wajibnya dikerjain, apalagi yang haram ditinggalin, yang haram-haram ditinggalin, nggak mau kerjain dari masa kecil, nggak mau melakukan yang haram. Adab-adab dikerjain, idab dicari, yang idab gimana nih gitu ya, yang adab gimana nih. Nah, dari masa kecil udah dibiasakan begitu. Ya. Pengen jadi wali, biasain dari sekarang. Pengen jadi wali. Ini waktu riza nih. Bukan waktu rozen, bukan ya. Waktu riza, ya. Ada yang baca waktu roza. Biasanya kita baca waktu riza. Dan dikecualikan biqaul dan perkataan yang makrunun bitahadi, ya, disertai dengan tantangan, ya, mimma lam yuqarin hu tahaddin kal irhasi, daripada sesuatu yang tidak disertai oleh tantangan, ya, seperti irhas, ya. Irhas itu apa itu? Wahwa ma ya taqaddamu bi satul anbiya. Ya.
wa karamatul awliya. Fa innahum lam yatahaddaw biha ala ahadin, ay lam yadda'uha dalilan ala sidqihim. Irhas, dan dia itu adalah sesuatu, ya, ma yataqaddamu bi'satal anbiya. Ya. Dia adalah sesuatu yang mendahului dibangkitkannya para nabi, ya. Dibangkitkan para nabi, ya, mendahului sesuatu yang mendahului kebangkitan para nabi. Wa karamatal auliyai, dan karamah para wali. Jadi apa? Belum jadi nabi udah ada kelihatan, ya. Belum jadi nabi udah ada kelihatan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Kayak orang, ya, dari masa kecil udah kelihatan di mana, cuma kelihatan pantas cuma dari masa kecil udah kelihatan bening banget mukanya, amal juga bagus banget cuma, gitu. Ya, dari masa kecil udah kelihatan dia, nggak mau berbuat yang haram, nggak mau perbuatannya, masya Allah. Nggak mau berbuat yang haram dari masa kecil. Kan suka ada obrolan begitu. Ada juga orang, oh dia begitu, emang dia mah pantas begitu dari masa kecil. Begitu gua kenal amat dia mah. Perbuatan, ya Allah, sembahyang aja malas banget nih. Iya. Itu namanya apa? Irhas, ma yataqaddamu bi'satal anbiya. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, lam yatahaddaw biha ala ahadin. Maksudnya, ya, mereka tidak, ya, menentang dengannya atas seorang pun. Ai, maksudnya lam yadda'u hadalilan ala sidqihim. Tidak ada mereka mengakui akan dia satu dalil atas kebenaran mereka. Jadi mereka tidak mendakwakan akan dia akan dengan satu dalil. Lam yadda'u, mereka tidak mendakwakan akan dia dengan satu dalil atas kebenaran mereka. Jadi enggak perlu, ya, disampaikan dalil, enggak. Ya. Sampai sini aja nih. Sampai nanti ini enak pembahasan ini. Tapi kalau saya bahas panjang, ntar waktunya kepanjangan nih. Besok sampai ini aja nih. Wah, turiza bikaulihi. Sampai situ aja.